Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Al-Abi Hijuku. Salam jumpa, salam sehat semua, semangat. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Hijuku, untuk kesempatan update kali ini saya akan mengecek perakaran. Setelah aglonema kita cangkok kurang lebih sudah 2 bulan lebih. Jadi kita lihat perakarannya apakah sudah siap untuk kita potong, kita pisahkan dari indukannya, kita eksekusi. Kita persiapkan dulu media tanamnya, tentunya kita menggunakan fermentan premium, kemudian pot-pot. Kita persiapkan juga pisau pemotong, pisau khusus, kemudian ada betadine, ada antrakol, ada alkohol atau hand sanitizer untuk menyemprot di pisau ini agar steril. Langsung saja kita untuk eksekusi. Kita eksekusi yang aglonema sejuta umat, yaitu Big Row. Sudah terlihat perakarannya. Kita nanti kita potong dari indukannya. Kita buka dulu ini. Kita buka cangkokannya. Perakarannya cukup bagus sekali ini, sahabat di Joko. Kita cari posisi ini aja. Ini kita potong, kita perlihatkan ke sahabat di Joko. Ini langsung potong sini saja nih. Tarik. Akarnya udah cakep. Nah, kita lihatkan. Wow, tidak ada spot merahnya. Tidak ada spot merahnya ini, lihat. Nah, ini. Cukup bagus. Kita potong kembali untuk bagian sini. Udah ada yang mau tumbuh nih, tumbuh tunas. Berarti kita potong di atasnya saja, di bagian sini. Kita tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik saja. Perakarannya ini medianya poros, jadi ditarik sangat mudah. Nah, kita lihat cukup bagus juga, tidak terdapat spot merahnya. Selanjutnya kita tanam aja. Selanjutnya kita bersihkan dulu akar-akarnya. Terlihat cakep, tidak ada spot merahnya. Fair liquid, nah, kita sudah masukkan larutan fair liquid. Sebelum kita kasih betadine, kita bersihkan, kita lap-lap dulu dengan menggunakan
menggunakan tisu. Selanjutnya kita kasih betadine. Kita tunggu mengering. Berikutnya kita lap juga menggunakan tisu. Kita kasih betadine juga. Kita tunggu sampai mengering. Kemudian kita kasih antrakol. Sambil menunggu mengering, kita persiapkan dulu medianya sama potnya. Kita taruh media fermentan untuk bagian dasar. Kita kasih media untuk bagian dasar dulu. Kalau dirasa sudah kering, selanjutnya kita langsung kasih. Yang satunya juga sudah, kita tinggal kita menunggu mengering. Baik sahabat hijauku, jadi ini hasil dari kita mencangkok aglonema. Hasilnya alhamdulillah menumbuhkan banyak akar dan tanaman aglonya sehat. Jadi buat sahabat hijauku pun, walaupun kita mempunyai berbagai macam aglonema, alangkah baiknya kita mencoba untuk memperbanyak, baik dengan menggunakan cangkok ataupun dengan cara lain. Saya sudah dengan menggunakan cangkok, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Setelah antrakol sudah mengering di batang aglonema, selanjutnya langsung kita tanam. Kita posisikan perakarannya. Selanjutnya kita tambahkan medianya. Kita ratakan. Kita rapikan medianya hingga penuh sampai menutupi akar dan batang aglonema. Kita perlakukan sama baik aglonema yang sultan ataupun aglonema yang biasa. Ini saya sudah merepotting aglonema Big Roy atau aglonema sejuta umat. Selanjutnya kita merepotting kembali untuk aglonema kedua. Kita posisikan akarnya, selanjutnya kita tambahkan medianya hingga menutupi akar dan batangnya. Kita hentak-hentakan. Ini dia, kita sudah merepotting dua aglonema. Selanjutnya kita siram aglonema ini dengan cairan larutan. Selanjutnya kita siram-siram. Kita siram kembali aglonemanya dengan larutan terliquid. Keduanya kita siram menggunakan larutan terliquid. Kita siram-siram hingga mengocor. Sampai mengocor. Kita memperlakukan semua aglonema sama. Kita kasih media tanam fermentan, juga kita kasih larutan ferliquid. Baik sahabat hijauku, terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga saja bermanfaat. Urusan menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, ataupun share ke media sosial lainnya. Semoga bisa memberikan semangat saya untuk hadir kembali
untuk update video-video selanjutnya. Baik tips, trik, tutorial, ataupun informasi ringan lainnya. Akhirnya Al-Abi mengucapkan banyak terima kasih. Kita ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.